السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله Kembali kita berjumpa di tadabur ayat-ayat Allah. Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Allah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai salah satu bukti kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam sampai hari ini. tidak sedikit yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Maka Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebuah bukti yang beliau sudah meninggal dunia. Kehidupan di dunia terus berlanjut dan umat manusia harus diselamatkan dari kesesatan dan kebinasaan. Maka subhanallah apabila mukjizat-mukjizat mu nabi yang lainnya ikut hilang dengan meninggalnya mereka tapi Al-Qur'anul Karim tetap dibaca sampai kapan? Sampai akhir dari, dari kehidupan dunia ini. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji firman Allah di surat Yunus ayat 37

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Orang-orang Arab ketika mendengarkan ayat ini yang faham dengan bahasa Arab itu akan menjadi sebuah tantangan buat mereka. Allah mengatakan bahwasanya tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Gak mungkin Al-Quran ini bisa dibuat oleh manusia atau siapapun. Gak mungkin kitab seperti ini berapa banyak orang-orang kafir ketika mengkaji Al-Quranul Karim berakhir dengan keislaman mereka karena nggak mungkin Quran ini selain Allah Muhammad yang bikin Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin subhanallah syawa. Lalu dikatakan bahwasanya Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya bagi ahlul kitab, orang-orang Yahudi, kalau ada Yahudi yang mendengarkan anak, kalau ada Nasrani yang mendengarkan anak, sejatinya di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah ada penjelasan tentang akan datangnya Nabi SAW. Dan Al-Quran membenarkan apa yang ada di kitab-kitab tersebut, yang belum dirubah, yang belum dislewengkan dan Al-Quran ini adalah tafsiril kitab La fi, Menjelaskan hukum-hukum yang terperinci Yang telah ditetapkan La fi. Tidak ada keraguan di dalamnya Dari mana Al-Quran ini? Min Rabbil Alamin Dari Rabbul Alamin La fi. Makanya ketika ada seorang non-muslim Yang dikasih Al-Quranul Karim Terjemahan Sohibnya yang ngasih cobalah antum baca nih jadi kalau kita punya teman sejawat teman kerja yang non muslim antum bagikan kasih hadiah ini kitab kami kiranya engkau punya waktu mau membacanya tafadhol ini kitab kami hadiah dari kami karena apa karena ini kitab yang paling mulia buat kami kami hadiahkan buat engkau kalau mungkin ada yang lebih mulia dari ini kami akan kasihkan kepada kamu. tapi nggak ada ini kitab yang paling mulia. Yang ada di muka bumi ini. Itu orang dikasih sohibnya. Dia nggak baca dia taruh lah. Karena dia berpikir oh ini kitab agama lain. Ingat Al-Quran ini turunkan untuk umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam. Linnas. Akhirnya suatu saat orang itu membaca Al-Quran. Mungkin dia lagi galau, lagi gimana, dia ambil tuh Quran, dia baca orang kalau mau baca kitab itu biasanya dia mendapati nama penyusunnya, pengarangnya, penulisnya. Dia cari Quran di bolak-balik, nggak ada penulis. Penyusunnya siapa? Yang buat ini siapa? Nggak ketemu. Mulai dia baca Al-Fatihah dia baca, kemudian sampai awal Al-Baqarah. Dia membaca Arti dari firman Allah Dhalikal kitab la raiba fi Hudan lil muttaqin Itu kitab tidak ada keraguan Di dalamnya petunjuk buat orang-orang yang bertakwa Apa kata dia? Sombong banget nih buku Orang kalau nyusun buku Maka di sana ada Ungkapan permohonan maaf Atas kekurangan yang terdapat Di dalam buku ini Iya karena semua bikinan manusia Penuh kekurangan akan direvisi. Ada cetakan baru. Ada kritikan sini sana, mohon saran ini itu, tapi Al-Qur'anul Karim la raiba fi. Dan Allah sebutkan di sini, wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Dari rabbul alamin. Apakah pantas mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membuat-buatnya? Mereka berpikir ini bikinan Muhammad. Hai Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, nggak pernah duduk di bangku sekolah. Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang umiun buta huruf. Nggak ada. Antum ingin mengatakan itu bikinan Muhammad? Lalu Allah mengatakan bi surat mithli. Kalau itu bikinan Muhammad, ya sudah, antum bikin. Antum bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran Al karim Satu surat. Wad'u min dunilah. Jangan bikin sendirian Antum. Kalau Antum berpikir Muhammad bikin ini sendirian. Antum bikin dengan siapa saja dari umat manusia. Yang Antum mau ajak bikin. Bikin tim ilmiah. Datangkan dananya. Kumpulkan untuk membuat satu surat. Seperti Al-Quran Al-Karim. In kuntum sadiqin. Kalau kalian benar. Kalau tuduhan kalian benar, silahkan kalian bikin. Kalau Muhammad bisa bikin, kalian bisa bikin. Kalau memang itu bikinan Muhammad, kalau ketika kalian tidak mampu membikin maka kalian menyerah. Kalian harus mengakui nggak mungkin ini bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bikin, semua orang bisa bikin. Kalau mungkin, oh Muhammad punya kecerdasan yang tinggi, antum kumpulkan sejuta manusia yang cerdas sekolahkan, biayain. Setelah lulus, suruh bikin satu surat, bukan satu Al-Quran Karim. Kata Allah, bahkan yang sebenarnya mereka itu mendustakan apa yang mereka belum mengetahui dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Makanya banyak orang tersesat itu karena nggak mau dengerin. Dengerin dulu, ini Quran diturunkan antum Masya Allah. Banyak umat Islam juga nggak mau dengerin. Dengerin dulu. Fahami. Jangan serta-merta mendustakan karena faktor antum nggak suka aja. Karena salah satu yang menyebabkan kesesatan itu kesombongan. Kedengkian yang terjadi sama mereka itu mereka belum memahaminya. Coba baca dong. Antum baca. Fahami. Mana yang antum ada yang membaca, oh ada kontradiksi dalam Al-Quran. Di mana kontradiksi tersebut? Antum gak faham aja. Itu orang-orang Arab yang faham, yang mereka benci banget. Bahkan kebencian mereka mereka ungkapkan dengan peperangan. Mereka nggak mampu menemukan di mana kesalahan Al-Quranul Karim. Hanya saja karena hasad dan kesombongan mereka. Ya kata Allah begitulah umat-umat yang sebelumnya juga mendustakan nabi-nabi mereka. Maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang boleh. Ahibatifillah kalau kita melihat perjalanan bagaimana Al-Quran menjadi mu'jizat ya. Menantang orang-orang musyrikin agar mereka mendatangkan uh, seperti Al-Quranul Karim ini, Udbah bin Rabiah, salah satu tokoh di kalangan bangsa Arab yang fasih dalam berbahasa Arab. Dia ditokohkan, termasuk pujangga di sana ketika ditanya tentang pendapatmu tentang Al-Quran ini gimana? Dia nggak masuk Islam. Kalau anak datangkan pendapat Muslim, oh pastilah Muslim Mustad, pasti belain kitab mereka. Ini orang musyrik yang benci sama Islam, yang memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia terbunuh nanti di perang Badar. Ketika dia ditanya tentang Al-Quran Al-Karim. Apa kata dia? Wallahi. La sami'tu qawlan ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah aku benar-benar telah mendengar sebuah kalam. Sebuah pembicaraan. Yang aku belum yang aku belum pernah menyimaknya. Sedikit pun tentang ucapan ini. Wallahi ma huwa wala bisyir wala bil kihana. demi Allah bukan sihir Quran ini bukan syair dan bukan perdukunan bukan ucapan paranormal sama sekali bukan wallahi la yakunanna alladhi sami'tu naba'un demi Allah ucapan yang aku dengar ini akan memiliki masa depan yang besar nanti dan terbukti jemaah dia mati musyrik. Tapi sebagai seorang yang memiliki rasa dalam bahasa, dalam sastra, dalam dunia syair, puisi, dia tahu Quran ini nggak mungkin syair, nggak mungkin bikinan Muhammad nggak. Tapi tetap dia tidak menerima karena kesombongan dan kedingkian dia. Hai batifillah di surat An-Nahl ayat 103. Berkaitan dengan tafsir surat Yunus ini jamaah. Orang-orang musyrik ya, masih berusaha untuk menolak. Dengan apa mereka mengatakan? Allah mengatakan nih, "Walaqad na'lamu annahum yaqulun innamayu'allimuhu bashar." لسان الذي kata Allah Kami benar-benar tahu tuduhan mereka orang-orang musyrik mengatakan oh bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam ini Quran ini diajarin oleh orang jadi oleh orang seorang pendeta pendeta dari bangsa romawi sana dari daerah syam mereka berpendapat bahwa Nabi ini diajarin, diajarin sama mereka. Soalnya di situ ada berita-berita tentang ya kejadian-kejadian masa lalu yang itu ada di dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Berarti Nabi ini diajarin sama mereka. Pertanyaannya, guru yang engkau klaim Nabi belajar dari dia, dia tuh nggak bisa bahasa Arab, ajami orang ajam non Arab sedangkan Quran ini bahasa Arab yang nyata, gimana kalian? Mana akal kalian? Jadi orang kadang-kala tuduhan-tuduhan mereka itu ya sangat jauh dari kebenaran, akal pun gak nerima. Maka akhirnya Allah mengatakan kepada mereka, oke okay, kalian mengatakan ini Muhammad belajar dari orang uh, orang Ajam. dari ahlul kitab dari Yahudi. Allah mengatakan di surat Al Isra ayat 88. Qul la inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tu na bimithli walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira katakan kepada mereka Andai kata seluruh bangsa jin dan manusia. Berkumpul, bersatu padu. Untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran ini. Ketika ayat ini turun. Belum full Al-Quran. Belum 30 juz. Sudah seperti yang turun. Kan mereka udah dengar tuh. Surat-suratnya, ayat-ayatnya. Mereka datangkan yang seperti Al-Quran ini. Walaupun mereka saling tolong-menolong udah. nggak mungkin mereka bisa. Kata Allah, la Nabi misli Mereka tidak akan pernah mendatangkan yang seperti Al-Quran. Tantangan-tantangan ini terus berlaku. Bukan hanya kepada manusia. Kepada bangsa jin. Karena Islam. Bukan hanya untuk manusia. Tapi untuk bangsa jin juga. Allah menjelaskan bagaimana bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, mereka masuk Islam. Karena mereka tahu ucapan ini nggak mungkin ucapan manusia. Maka ditantang yang masih kafir, silahkan kumpul sama manusia. Bikin konferensi apa untuk membuat yang sama dengan Al-Quranul Karim. Supaya mereka tahu bahwasanya ini bukan bikinan manusia. Lalu di surat Hud ayat 13. Allah turunkan itu. Oke okay, nggak bisa mendatangkan seperti Al-Quran full. Kalau sekarang seperti 30 juz nggak bisa antum. ya udah Di surat Hud ayat 13 Allah mengatakan. Am naftarah. Apakah mereka mengatakan Quran ini bikinan Muhammad? Muhammad yang bikin-bikin. Mereka mengatakan itu. Qul bi ashri Mufta'royat. Kalau gitu kalian datangkan 10 surat. 10 surat. Jangan Quran semuanya. 30 juz beratlah. 10 surat. Yang sama. Surat-surat bikinan. Kalian bikinlah. Yang kayak mamanya. Ya ini surat seperti Al-Fil. Ini surat seperti Al-Lahab. Ini surat. 10 surat aja. Ambil yang pendek-pendek. Karena memang... Ketika di Mekah yang banyak turun itu yang pendek-pendek. Silahkan untuk bikin. Sepuluh. Kalian panggil semuanya selain Allah Azza wa Kalian minta sama mereka pertolongan. Minta bantuan. Mungkin satu orang disuruh bikin satu ayat pendek. Satu orang satu ayat pendek. Jadi kalau diambil seribu orang yang cerdas. Yang pujangga. Jadi bisa bikin. Tapi sampai hari ini nggak ada. Lalu di surat di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini turun di kota Madinah. Surat-surat pendek kebanyakan turun di kota Mekah. Al-Kautsar termasuk surat yang tiga. Yang paling pendek dalam Al-Quran Karim. Yang turun di kota Mekah. Tapi tantangan itu terus. Karena masih ada yang mendustakan. maka di al-baqarah ayat 23-24 Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Kalau kalian masih meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Masih ragu sama Al-Quran. Anda sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau masih ada yang ragu sama Al-Quranul Karim. Tidak usah banyak bicara. Kenapa? Tinggal buktikan. Antum kan ragu mengatakan Quran ini bikinan Muhammad. Quran ini udah nggak relevan. Macam-macam ungkapan mereka. Sudah, Faktu surah. Satu surat aja kalian. Nggak usah satu Quran. Nggak usah sepuluh surat. Satu surat saja. Seperti surat yang paling pendek al kautsar Cuma tiga ayat. Inna a'tayna kal kautsar Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ini ayat dibaca oleh seluruh muslim di muka bumi ini. Engkau datangkan satu surat aja. Kata Allah, jangan engkau sendirian. Mungkin berat kalau engkau sendirian. Karena mungkin kecerdasanmu kurang. Oh kefasehanmu ya nggak bagus. Udah. aku min dunillah. Panggil panggillah siapa aja yang mau kalian panggil. Kumpulkan tuh orang-orang Arab semuanya, bayar gaji mereka kata Allah ta'falu kalau kalian belum melakukan itu walan ta'falu kalian tidak akan pernah tidak akan pernah dapat membuat satu surat seperti Al Qur'an satu surat seperti Al kawthar tadi lalu Allah katakan fataku kalian takutlah sama neraka kehidupan ini akan berakhir Allah sudah turunkan petunjuk baca Al-Quran. Banyak orang yang mendustakan Al-Quran seperti yang di surat Yunus disebutkan tadi. Karena mereka belum memahaminya. Gak mau dengarkan. Nanti penghuni neraka itu. Apa kata mereka? Wa qalu lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai kata kami mau dengar. Kami mau mikir. Nggak mungkin kami masuk neraka. Jadi penyebab orang-orang masuk neraka karena mereka nggak mau mendengarkan pendengaran mereka. Dikasih tahu. Tidak mau memahami. Ya terjadilah yang terjadi. Menjadi penghuni neraka. Maka tolong dengarkan. Fahami. Al-Quran datang sebagai rahmat kasih sayang buat kalian. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.